ala hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shawn mul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala dhalin. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, maka tidaklah jauh daripada kebenaran situ. Eh? Bahagian kedua, dari hal-hal yang tersembunyi situ, yang tidak mahu. Maka nabi-nabi dan orang-orang yang siddiqin menyebutkannya ialah apa yang dapat dipaham pada diri hal itu sendiri, yang tidak menumpulkan pemahaman daripadanya, tetapi menyebutkannya membawa mudarat kepada bahagian terbanyak daripada pendengar, dan tidak membawa mudarat kepada nabi-nabi dan orang-orang siddiq, dan sir takdir, mana qadar yang dilarang ahli ilmu menyiarkan adalah termasuk di dalam bahagian ini. Jadi maknanya tiap-tiap benda tu ada sir takdir semua tu kan. Kufurnya orang kafir ada dua pandang. Satu kena reda, satu tak boleh reda. Kufurnya Abu Jahal, kufurnya apa? Abu Lahab semua tu kan. Dua hukum ada itu. Zahirnya kekufuran, diri kufur tu tak boleh reda. Inna Allah la yarda an kufri, tuan tak reda kufuran. Tapi taksis iradat, tu jaga tu. Taksis iradat, siapa yang menentukan jadi kufur? Yalah, taklah, semua dari dia. Kul kullu min indillah, hakikat semua dari Tuhan. Tu. Jadi kita kena reda satu sudut, satu sudut tak boleh reda. Kufur tu tak boleh reda. Tapi taksis iradat, penentuan Allah menentukan tu, tu kena reda. Ya. Tuhan menentukan tu kita reda sebab pilihan dia, rahsia dia, sir, kita tak tahu apa rahsia dia tu. Ya, Allah Ta'ala lebih mengetahui sebab apa jadi orang tu beriman, orang tak beriman, orang ni kaya, orang ni miskin, orang ni susah, orang ni senang. Ya, semua tu ada hikmat. Ya, ma khalaqta hadza batilan subhana. Aku tak jadikan semua tu batil, tidak, semua ada hikmat. Semua ada hikmat terdapat dikesan oleh akal insan yang cetek atau banyak yang tak dapat dikesan tu soal lain. Semua ada hikmat ilahi. Maka tidaklah jauh daripada kebenaran bahawa menyebutkan sebahagian dari hakikat adalah membawa kepada mudarat kepada sebahagian makhluk. Ya, kau tidak fahamlah ni. Ya, disilap fahamlah, dibuat benda mungkar maksiat, dia orang nak segera-gera, ini takdir Tuhan. Ah, sudah. Ya, maksud dia silap faham. Maksud takdir itu kita memulangkan makna ketuhanan semua pada Tuhan. Bukan dia suruh ambil peluang dengan makna itu, kita nak peluang buat maksiat, bukan. Seperti bahawa mudarat cahaya matahari kepada mata kelalawar. Ya, matahari itu terang bagus, tapi bagi kelawar pula dia tak boleh kena, berpusing dia, silau. Dan bau harum bunga mawar kepada orang yang rendah akhlaknya. Ya, bunga yang wangi kerana dia tak suka, ada sengal daripada dia tak suka wangi. Ya, kalau binatang jual, tahu jual, dia pula tahi, letak kat tahi gemuk ni kan. Tuan-tuan letak dia kat apa, minyak wangi mampu tu eh. Dia tak ada bau. Itu binatang mana orang yang kufur macam tu lah, lebih teruk kan tu. Dengan cahaya Islam dia tak boleh duduk dalam kekufuran ni, wah suka dia kan. Dia suka duduk dalam tahi ni. Kemudian bagaimanakah ini jauh daripada kebenaran kata kita, bahawasanya kufur, zina, perbuatan maksiat, jahat, semua tu dengan qada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Maksud semua benda adalah Tuhan dah tentukan, dan iradat dia, tafsir dia tentukan, dan kehendaknya itu adalah benar. Sebab apa? Bermakna ketuhanan tidak ada satu benda boleh lepas dari Tuhan. Kalau ada benda berlaku lepas, batal makna ketuhanan. Itu maksudnya. Ya, dari sudut itu. Dan sungguhnya memperdengarkan kata-kata tadi adalah membawa pada mudarat. Kalau kita dengarkan, oh, Tuhan izinkan orang tu berzina, Tuhan menentukan kawan tu mencuri, Tuhan menentukan kawan tu buat maksiat,
Dia macam bunyi. Macam soalan Tuhan suruh pula. Kalau dengar cara begitu. Tapi cara perbahasan dia hakikat atau kena huraikan betul-betul. Kalau silap dengarkan orang pula silap faham. Ya, semua dari Tuhan makna apa? Tak ada apalah. Dia kata. Jadi gulungan Jabariyah pula. Kerana menimbulkan sangkaan pada mereka bahawa itu menunjukkan kepada kebodohan dan berlawanan dengan kebijaksanaan. Menunjukkan dan rela dengan kekejian dan kezaliman. Dan Ibnu Ar-Rawandi dan satu gulungan daripada orang-orang hina telah menjadi ilhad, mana tidak lagi bertuhan. Ya, kerana kata-kata seperti yang tersebut di atas tadi. Dia kata kalau Tuhan, Tuhan tahu benda tak baik, dia pergi buat apa? Jangan Tuhan nak jawab. Ya, dia larang buat zina, habis zina dia suruh. Dia yang buat, dia tentukan. Dia larang orang buat jahat, tapi yang buat jahat tu dia, dia tentukan, dia yang gerakkan. Ni apa ni? Tak ayah agama dia kata. Jadi kapi terus. Jaga tu. Kalau orang tanya, kenapa pula Allah Ta'ala pergi tentukan zina? Sedangkan zina tu tak boleh. Arak tak boleh, kenapa dia tentukan orang tu minum arak? Kita jawab senang muda, itulah Tuhan. Lagi pening boleh. Dia kata, itulah Tuhan. Wah, lagi pening boleh dia. Apa makna tu? Menunjukkan bahawa tidak ada satu benda yang boleh terlepas daripada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Bukan Tuhan reda. Sebab tiga benda ni kena faham betul. Suruh, kehendak, reda. Suruh dengan reda itu lazim. Adapun suruh ya dengan kehendak itu tak lazim. Adakala Tuhan suruh, adakala Tuhan tak kehendak berlaku. Tuhan suruh tak beriman, suruh. Tuhan suruh kita semua beriman ya dengan dia. Tapi kehendak tak semesti ada yang Tuhan kehendak dan orang tu dapat iman, ada kehendak dia tak bagi orang tu iman. Ya. Tu buat jangan cari, jangan jadikan dalil bila satu perkara tu dikendaki Ta'ala, Tuhan reda tak semesti. Adakala Tuhan Abu Jahal kufur, kekafiran Abu Jahal, tiga hukum itu, diri kufur itu tak reda, kendak atau Tuhan kendak sebab dia mendementasi si kendak dia ya, dia suruh dia tak suruh, maknanya kufur Abu Jahal, Abu Lahab semua tu, kekufuran dia adalah tahsis iradat. Adakah Tuhan reda? Tuhan tak reda. Dan Tuhan kena? Tuhan kena. Jadi maknanya ada boleh berlaku di situ. Dia kena berlaku tapi dia tak reda benda tu. Dan dia menentukan. Ya. Lepas tu Tuhan kata bila benda tu berlaku Tuhan reda. Tiap-tiap benda yang dikendaki tidak semestinya ia meredai. Itu maksudnya. Cuma dia kendak ya. Dia kendak tapi tak reda benda tu. Dia boleh jadikan maknanya. Ya. Tapi kalau suruh dengan reda itu lazim. Sebab benda yang disuruh mesti dia reda. Ya. Tapi kendak tak semesti dia kendak. Kadang-kadang dia suruh dia reda tapi dia tak kendak berlaku. Sebab tu tak berimannya orang-orang kafir. Dia suruh beriman. Iman tu dia reda tapi tak kendaki. Macam kita iman kita ni, iman kita ni disuruh dikendaki dan diridai. Itu benda-benda tu kena faham. Jika silap faham kan dia kata wah jadi semua daripada Tuhan, tak apalah kita buat apa pun. Kan. Kalau orang tanya dah kenapa pula orang tu kufur? Kenapa Tuhan tentukan kufur tu dari Tuhan, kita nak bangsa ke Tuhan? Mana jawab ni? Dia kena tanya adakah benda berlaku tanpa atau keluar daripada penentuan Allah? Ada. Tanya dia balik. Ya. Adakah benda berlaku ya terkeluar, mana tidak ada kaitan dengan tahsis iradat? Mana ada, semua itu adalah dengan dia. Kul kullum min indillah, katakan semua itu datang dari Allah ya. Beriman dengan khairihi wa syarrih, baik dan buruk, kadar dengan syar dan khair, baik dengan buruk, khair dengan syar, sama hakikat dari Allah Ta'ala. Sebab apa? Itu adalah kejadian dia, makhluk dia, dia yang jadikan. Kalau kita baik dari Tuhan, yang jahat dari kita. Macam mana pula tu ayat tu? Ya, sebab Quran datang dengan cara ya makna tahqiq wa tashri', syariat dan hakikat. Quran datang dua.
Hakikat kul kullu min indillah, katakan semua itu datang dari Allah, itu hakikat. Kalau syariat ya dipanggil ta'adduk, beradab ya. Ma asabakum min hasanatin fa minallah wa ma asabakum min sayyatin fa min nafsik. Apa yang baik dari Allah, apa yang buruk dari ki daripada diri engkau. Itu dipanggil apa ayat ni? Itu ta'adduban, ayat beradab. Ya, kita beradab dengan Ta'ala, jangan kita sebut secara zahir yang buruk itu dari dia. Tapi secara hakikat, secara keseluruhan, semua dari dia sebab tak terlepas dari dia. Kalau orang tanya kita babi jawab-jadian, dia kena ada cara jawab. Ya, kalau orang tanya babi anjing tu kan jawab-jadian, kita kena jawab dengan cara umum. Kita kena jawab apa? Semua makhluk dijadikan oleh Allah. Itu jawab beradab, bersopan dengan Tuhan. Ya. Kalau ditanya, tak adalah babi lah. Babi tu siapa jadikan? Semua makhluk Tuhan jadikan. Kalau kali ketiga ditanya lagi, babi tu jadikan, kau pekak. Ya, dia nak kena tu. Kau ni bangang sangat. Bangang bebal bin bahlul. Cukup bagi kau tu. Dia orang kata semua makhluk. Ya. Ataupun kita jawab, pada ketika kita apa? Babi tu siapa jadi? Kita kata semua makhluk dia jadi, tak ada. Tak ada babi tu. Kita tanya babi tu makhluk ke Tuhan tu? Ya. Kalau tu tak faham, aku benar orang kuala itu. Habis. Jadi maknanya, kalam hakikat seumpama ini, ya, tidak dicakap secara, melainkan secara kupasan. Dalam majlis ilmu, atau kupas. Kalau secara umum, kita kawal supaya jangan disilap faham. Kalau kata semua dari Tuhan, kalau silap faham, kalau kata orang macam tu, minum harap judi boleh Tuhan, buat je lah kan. Tak boleh. Takut disilap faham. Itu menjadi golongan ilhad. Dia jadi golongan ahli ilhad yang tak menafikan ketuhanan. Sebab dia fikir pada otak ni. Pernah satu ketiga, satu orang guru. Dia tak boleh mengajar. Dia datang jumpa anak, dia tanya. Dia kata, kenapa Tuhan jadi konon tu kapir? Kapir. Lepas tu dia masukkan dalam neraka. Kan baik dia kata jadikan semua Islam, lepas tu masuk syurga semua. Tu. Macam mana dia kata? Kita kata, itulah Tuhan. Oh, lagi dia pening. Itulah Tuhan. Apa mana dia buat apa dia nak. Fa'al lima yurid, dia tak terikat dengan siapa. Yang terikat, kita. Kita terikat. Nak buat ni boleh, yang ni tak boleh. Yang ni halal, yang ni haram. Yang ni direda, yang ni dimurka. Sebab kita duduk bawah orang, bawah zat lain. Ada buah Ta'ala, dia duduk, mana dia pangkat di atas, bukan di bawah. Dia yang memerintah dan mengarah, bukan dia diperintah dan diarah. Ya? Habis. Ya, kita bagaimanakah kita... Ada, habis ya. Dan seperti itu pula sir takdir. Tadi sir apa? Qadar. Ini takdir, qadar. Itulah, jikalau disiarkan, maka sungguhnya menimbulkan sangkaan pada kebanyakan orang akan kelemahan kerana paham mereka pendek. Ya, sebab orang awam ni pahaman dia tak tak panjang. Sebab tu nama dia pun awam, bukan khusus. Untuk mengetahui apa yang dapat menghilangkan sangkaan itu daripada mereka. Sedangkan benda tu mudah. Ya. Itulah menunjukkan ketuhanan Tuhan. Dia boleh menentu. Dan dia tak terikat dengan siapa. Satu, zalim tidak? Tak. Sebab itu milik dia. Makhluk semua milik dia. Dia nak buat apa boleh. Kita punya milik banyak. Ada apa? 10 lay baju. Kita nak pakai, nak bagi orang, nak buat kembok, itu ikut kita. Sebab kita punya. Ada pun kalau orang lain punya tak boleh. Kita ikut dia punya kehendak ataupun ketentuan dia. Oleh kerana Allah Ta'ala memilik, bukan dia dimilik. Maka dia menyusun apa dia nak. Oleh kerana itulah kita pandang bila beriman, itu satu nikmat besar. Ya, yang Ta'ala bagi. Kemudian dikalau berkatalah oleh orang berkata. Apa dia kata? Bahawa ke hari kiamat kalau disebutkan waktunya, bahawa ia akan datang sesudah 1,000 tahun. Atau lebih banyak. 1,000 tahun lebih. Atau kurang. 900 tahun daripada itu. Sesungguhnya dapat dipahami. Tetapi tidak disebutkan adalah untuk kemaslahatan hamba Ta'ala sendiri dan kena ditakuti akan kemudaratan. Ta'ala yang mengikhfakan, menyembunyikan tarikh kiamat ialah maslahah. Ada kemaslahatan, kebaikan. Sebab kalau Tuhan sebutkan kiamat ataupun kiamat kecil, mati tu. Kan? Tentu dia kata kamu umur 90 tahun.
Dia dah tahu letak hari mati dia. Tempat sekalian, kubur kamu di sekian, tanah perkuburan kamu di sini, semua siap. Kau dia beritahu. Sekarang umur dia baru 30, macam 60 tahun lagi share. Boleh joli. Kan? Agak-agak tinggal 10, 10 hari lagi kita bertaubat dia, jangan turun masjid gitu kan. Habislah jawab dia. Hancur dunia kan. Ya, dia boleh buat apa, dia boleh bunuh orang sebab dia tahu dia memang tak mati. Kan? Ya, 20 tahun, 30 tahun lagi adik, umur dia lagi. Jawab dia habis, hancur muka bumi. Yang tahu tu pun rasa takut-takut pun dia banyak buat. Ya, apatah lagi kalau yang dah jelas dia tahu tarikh dia yang belum mati lagi. Itu maknanya satu hikmat Allah Ta'ala menyembunyikan benda-benda sir. Supaya ada masalah kebaikan kepada umum. Habis. Dan semoga ada semoga masa kepada hari kiamat itu masih jauh. Ya, maka masih panjanglah waktu. Ha, kalau dia tahu. Dan berjiwa itu merasa bahawa masanya eksekutif masih lama lagi, maka kuranglah perhatian. Dia tahu umur dia panjang lagi kan. Tentu budak lah, nak pesa 2 tahun lagi. Jangan nak pesa 2 bulan lagi. Itu lah gaya dia lain. Dan semoga masa kepada hari kiamat itu dekat dalam ilmu Allah Ta'ala. Namun kejadian itu dia rasa panjang, padahal dekat. Maka kalau disebut nasaya, sangatlah ketakutan. Berpalinglah manusia daripada pekerjaan dan runtuhlah dunia. Itu kalau masa dia dekat sangat, akhir semua dah tak nak kerja. Kiamat berapa hari lagi? 2 bulan ni. Projek untuk Elan yang kau buat mesok habis, tak payah lah gitu kan. Jadi maknanya hikmat tak bergerak pula bumi. Jadi itu hikmat banyak. Atalah sembunyikan tarikh yang besar penghujung umur dunia ni. Habis. Kemudian pengertian ini jika dipartikan benar, maka adalah contohnya itu yang bahagian yang kedua tadi. Kemudian bahagian yang ketiga, wallahualam.